Allah. Cantik dengan kau. Aku datang jauh ni. Ya, 6 jam datang ni dapat. Ngaji bertahun-tahun. Menyandor tak habis-habis lah. Eh? Puncanya apa? Ya, punca ni tak nak mengaji. Ya? Oh. Masa ambil daging korban ramai. Belajar tak ada orang. Eh? Yang tak pernah datang ni bagi taik lembu. Ya, lah. Eh? Cantik dengan kau. Bahaya mengaji tak mau. Lepas tu bila buat korban, ha, bertelagoh. Lah. Eh? Ha. Bila ustaz cakap, dia marah. Ha, dia kata ustaz ni keras. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, ana syaitan yang najib. Surat 10 baris yang ke-14 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, maka apabila marah oleh seseorang pada barang yang diredakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan redo pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sesungguhnya keluar ia daripada mengikut bagi keduanya. Nampak? Eh? Allah bagi nikah. Nabi bagi nikah. Nabi suruh nikah. Allah suruh nikah. Eh? Kalau agama kamu tak selamat, nikah. Ha? Eh? Tak boleh. Mana boleh nikah? Eh? Abang seorang cukup. Eh? Seorang nikah cukup. Eh? Lama pula sekarang nikah hantaran mahir. Faham eh? Ha. Puncanya apa? Ya, punca ni tak nak mengaji ya. Oh. Masa ambil daging korban ramai. Belajar tak ada orang. Eh? Faham. Kalau aku nazir sini, faham? Ya, masa nak ambil daging korban aku tanya, kau orang mana? Orang sini. Apa mengaji tak nak datang? Tak pernah datang ni. Orang tak pernah datang, barisan sini. Orang pernah mengaji, pernah datang sama jemaah, barisan sini. Yang tak pernah datang ni, bagi taik lembu ya. Faham? Eh, cantik dengan kau. Bahaya mengaji tak mau. Lepas tu bila buat korban, ah ha, bertelagoh. Faham eh? Ha. Bila ustaz cakap dia marah. Ha, dia kata ustaz ni keras. Ustaz ni eh, kena siasat, panggil jabatan agama siasat orang ni. Ustaz ni cakap melampau-lampau. Eh, tu baru ni aku ceramah di Terengganu. Aku tengah ceramah, orang makan rambutan kat luar. Hai, masuklah. Cantik dengan kau. Aku datang jauh ni, ya. 6 jam datang ni dah bagi duit minyak 300 ya. Eh? Aku ceramah nak makan rambutan. Cantik bukan kau? Dia buang rambutan. Dah habis makan, dia tengah masuk. Duduk depan tadi. Faham eh? Ha. Bukan macam tuan-tuan. Mengaji bertahun-tahun. Menyandor tak habis-habis. Faham eh? Tuan-tuan. Farji'na na'mal soliha inna mukinun. Faham eh? Kita akan mati bertemu dengan Allah. Ingat tu. Orang perempuan. Eh? Ingat tu. Orang suami, lelaki. Tak kira siapa. Faham eh? Dekat kiamat tu. Mekah banji. Faham eh? Ha. Nabi cakap dah. Faham? Nabi kata apa? Bila Madinah dan Mekah buminya menghijau, ya, maka dekat kiamat, dekat dah. Itu yang manusia lalai. Eh, tak datang. Dengan ngaji pun datang. Faham? Ya? Dengan ulama'. Cakap ulama' tak mau dengar. Cakap mufti tak nak dengar. Ya? Cakap ustaz tak mau dengar. Kalau kita tak mau dengar cakap ulama', tak mau dengar cakap mufti, duduk yang tak ada mufti dalam negara tu. Faham? Ya? Duduk kat mana? Duduk tu dekat Bangkok. Faham ya? Ha. Kau nak apa kau nak buat, buat lah. Faham ya, tuan-tuan? Cakap mufti tak mau dengar, cakap ulama' tak mau dengar, tuan-tuan. Ya, sama juga dalam rumah tangga. Kalau isteri tak mau dengar cakap suami, ya? Ha. Jangan duduk dengan suami. Faham ya? Sama juga anak. Anak tak mau dengar cakap mak bapak, jangan duduk dengan mak bapak. Faham ya? Sebab keberkatan itu, bila dalam negara ada ulama', dalam rumah tangga ada suami soleh, ada bapa soleh dalam rumah tangga. Ya, macam itulah kaedahnya berkat. Tuan-tuan, dia ingat kita. Wah, ya? Ha, kita bukan nak kaya, nak berkat tuan-tuan. Kaya pun tak berkat apa-apa. Nak berkat, faham? Tahu berkat. RM10 dapat tu berkat. Ha, wah, ya? Ha, ni macam ni raya-raya korban. Ya? Dia korban tapi tidak mengambil tentang itibar korban. Dia dikatakan korban yang tolenji. Tolenji ni korban yang musnah. Korban yang tidak mendapat faedah. Wah, tengok orang sembelih lembu, datang sembelih lembu, lepas tu selfie.
Ya, lepas itu gambar, inilah video ni korban hari ni, anak beranak dapat, alhamdulillah. Ya. Orang dulu berkorban, dia bukan berkorbannya dengan binatang korban, dia akan sanggup berkorban untuk Allah. Datang mayang berjemaah, datang untuk ilmu, isteri pun berkorban untuk suami, dengan suami tak boleh lawan. Ini tak ada, kadang pakai jubah, kadang datang semayang berjemaah, kadang untuk ilmu, dengan suami lawan lagi. Tengking lagi, terkuntat suami. Faham ya? Suami pula tak boleh kena tengking merajuk masuk bilik. Faham ya? Ya, main orang perempuan tu belakang, nampak dia. Ya? Dia seregah sekali. Tumbang suami yang main tuan-tuan. Eh? Kan tuan-tuan je aku pun tumbang. Faham, eh? Main orang perempuan ni. Ingat tu ya, tentang nikah kena belajar buat nikah. Nikah ni bukan barang main. Nikah. Lepas tu ni cerai. Cerai buat nikah ni dia bukan barang main. Ya. Yeah? Ha, talak soreh, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, dia talak bersyarat. Ya. Yeah? Ha, talak mabuk, talak tak mabuk. Ya. Yeah? Ha, buat buat nikah ya. Yeah? Lepas tu orang yang nak nikah ni dia tak boleh orang fasik. Wali nikah, saksi nikah tak boleh, tak sah. Ha, ni buat nikah. Ha, ya. Yeah? Lepas tu tengok orang juru nikah bila nak nikah dia suruh saksi tu istighfar dulu. Lepas tu tuan-tuan nak minta apa dengan Allah, ya, minta apa lah, hajat apa, ya, istighfar dulu. Ya, minta ampun dengan Allah, ya. Bersih, bila kita bersih hubungan kita tak ada hijab. Tuan-tuan, ya, tak ada hijab. Ya, tu doa kita dia ada sangkut-sangkut sebab kita kotor. Ah, ya, kotor. Ah, ya. Ada masuk benda haram, duk masuk benda subhat. Benda subhat masuk pun tak boleh. Tahu subhat? Ya, subhat ni benda-benda yang dia bawah haram ni, atas bawah benda haram ni, benda subhat ni. Ya, eh. Lepas tu jangan tengok benda-benda tidak berfaedah dalam YouTube, dalam Facebook. Bah, eh. Kadang ni bab nikah ni banyak orang tak mengaji, faham eh? Tak mengaji. Dengan pekerjaan nikah itu maka sesungguhnya keluar ia daripada mengikut bagi keduanya. Ya? Ha, maka hukumnya perempuan yang dipunyai itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan. Ha. Oh, syaitan. Ya? Dia tak bagi suami nikah ni. Hantar balik jumpa suami, jumpa bini ya. Alah, nak tengok ya. Isteri tu, isteri kita tu tauhid kuat tak kuat? Ataupun kita tauhid tak kuat? Ya? Ha, lepas-lepas cakap besok pagi bagi surah pagi subuh, sini lebamlah sebelah. Kenapa ni mam? Kena katok kami ni. Oh, kenapa? Nah, ni tanya, ustaz suruh tanya, betul dah. Aku ni kuat tauhid, bini aku kuat tauhid. Rupanya dua-dua tak kuat, kena katok bah. Eh? Ha. Ingat tu eh. Oh, syaitan ni di antara pintu-pintu syaitan orang yang cinta dunia. Ha. Itulah sasaran dia. Eh, macam kita lah. Sama juga kaedah. Kadang orang marah pemerintah, marah YB. Ya, dapat YB orang kapi, dapat YB yang tidak islamik, dapat YB yang menegak kemungkaran, dapat menteri yang menegakkan tentang dosa dan maksiat. Kadang orang salahkan tentang pemerintah, bukan salah pemerintah, bukan kita tasawuf. Disebabkan negara itu mendapat pemimpin kafir. Disebabkan negara itu mendapat pemimpin-pemimpin yang zalim, menegakkan benda-benda haram. Sebenarnya salahnya adalah rakyatnya sendiri sebab rakyat itu ramai yang tidak sembahyang. Sebab mereka merengang-rengangkan solat. Bila mereka merengang-rengangkan solat, maka Allah turunkan bala, maka mereka mendapat pemimpin-pemimpin yang kafir dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, eh. Ha, tengok senang kaya. Bah, ya. Ha. Ini tu salah pemimpin. Kita ni sendiri yang salah. Faham? Eh? Ha. Tu Nabi marah. Semayang lambat-lambat Nabi marah. Faham ya? Eh? Semayang cacar merebak. Ha, na'udzubillah min zalik ya. Faham ya? Eh? Lepas tu kena mengaji. Bak solat kena mengaji. Bak korban kena mengaji. Bak nikah kena mengaji. Bak apa semua kena mengaji. Tu orang aku tanya aku, baru ni. Ustaz, saya nak balik raya korban ni. Boleh tak nak bersalam dengan mak angkat? Aku kata boleh. Tak masalah. Syarat engkau salut tangan kau dengan besi magnet tu. Eh, ha. Besi welding tu, kau buat welding macam cerita Iron Man tu, kau salam lah mak timba angkat kau, kau peluk pun tak apa. Tahu lah, ya? Banyak hari raya, banyak orang buat benda-benda haram lah ni. Ya? Bah, ya? Kalau kenduri ada sanding-sanding, jangan pergi kan? Jangan pergi. Bah, ya?
benda ni yang benda yang asal hukumnya jemputan kenduri itu adalah wajib. Kita kena pergi. Ya, tapi bila ada unsur-unsur yang haram, maka tak boleh tak payah pergi ya. Kadang pakai serban, pakai jubah eh. Sanding ya. Sanding dia benar dalam Islam. Tengoklah sanding macam mana, bukan susah pun ya. Pengantin perempuan dengan perempuan je. Tapi dia boleh jatuh haram. Haram tak mana. Atas asal hukum dia harus. Haram tak mana. Bila tabarruj pula. Bila menunjuk-nunjuk pula. Bangga, bongkak pula. Haram pula. Asal hukum dia harus. Ni tak ada. Kadang pakai ni orang tanya aku baru ni ustaz. Kawan saya ni ngaji pondok. Pakai serban ni. Sengit serban. Oh, sengit. Pegang tasbih ya. Jumpa kami tu cerita haram jadah. Bila dia kahwin Zat kenduri, sanding Zat, pakai ni songkok hitam tu, pakai kot. Oh, patut tak jemput aku. Tuan-tuan nampak, syaitan ni dia bukan bodoh tuan-tuan. Syaitan ni hebat, ilmu dia power syaitan. Power sangat ilmu dia, faham? Itu yang berlaku. Ni kalau bab nafsu, bab tentang syaitan iblis laknatullah ni . Ini berlaku pada zaman Bani Israel. Seorang ahli ibadah. Nama dia tak silap. Abu Hashim tak silap. Dia orang kuat semayang tahajud. Kuat semayang malam. Kuat ibadat, kuat zikir. Pada satu hari nak semayang malam, datang satu lembaga yang putih. Pemuda yang hebat. Pakai serban, pakai jubah. Maka kata ahli ibadah ni, ahli abid dah. Siapa engkau? Aku adalah malaikat Allah. Apa yang kau pegang kat tangan kau tu? Ini adalah kitab. Apa dalam tu? Ini buku catatan amalan-amalan. Amalan-amalan sesiapa yang mengabdikan diri kepada Allah. Boleh tak kau buka? Ada tak nama aku dalam tu? Kata malaikat, baiklah aku buka. Buka. Tak ada nama kau. Nama kau tak ada. Kata pemuda ni, kata ahli ibadah ni, kenapa nama aku tak ada? Setiap malam aku sembahyang tahajud. Duha aku tak pernah tinggal. Quran tak pernah tinggal. Zikir tak pernah tinggal dengan Allah. Ni yang kata malaikat, hablu minallah wa hablu minannas. Engkau dengan Allah kau jaga cukup, tapi dengan sesama makhluk Allah engkau jauh. Engkau tak tolong orang susah. Orang minta tolong kau tak tahu ya. Nampak binatang pun kadang kau tak tahu ya. Binatang dalam kesusahan kau biar ya. Nampak orang minta tolong kau biar ya. Kau sibuk dengan zikir kau. Sibuk dengan sembahyang kau. Orang susah ramai kau tak nak tolong. Tu nama kau tak ada dalam ni. Solat kau sah ha? Tapi Allah tak terima. Tak nampak. Itu kena jaga hubungan jaga dua sungguh ha? Dengan Allah jaga sungguh, dengan makhluk Allah kena jaga sungguh. Dengan bukan dengan binatang jaga sungguh. Sampai tu tuan-tuan kalau sebab tentang kasut kijang, kenapa kau suruh tuan-tuan ambil kasut kijang ni? Tak bukan ambil je, bayar. Nanti dia ambil kan dia belah ya. Dah ramai orang buat. Termasuk aku sendiri buat. Ambil dalam air tuan-tuan beli dekat kedai hardware ni RM15 tong besar. Masuk ni, masuk setengah botol pun tak apa. Masuk goncang-goncang, baca Fatihah. Spray dalam rumah. Cicak tak ada dalam rumah. Sebab di antara cicak ni adalah tunggangan jin. Tuan-tuan. Tak ada cicak. Lari cicak. Tak ada cicak tak ada dalam rumah. Tuan-tuan. Spray lah. Ada anak tak semayang, suami tak semayang, lari dia tuan-tuan. Free. Tuan-tuan, ni kelebihan kan sudah kijar. Memang ada dalam hadis. Ada dalam Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Imam Nawawi. Tentang kan sudah kijar tuan-tuan. Dulu aku kan selalu menghidu kan sudah kijar. Aku ceramah siapa tak suka tu, tu geng jin lah. Sebab aku baru kan sudah kijar pada aku ni. Tuan-tuan. Jin menonggang dia. Jin ni dia boleh menyerupai apa makhluk pun. Syaitan ni. Kita tak nampak dia sebab Allah tutup hijab kita. Allah buka hijab kita pada ketika nanti bila kita nak mati. Berbeza para nabi, para rasul dan para wali. Para wali-wali Allah. Sebab mereka tu dekat dengan Allah. Tapi dia hijab dia, dia bokok. Sebab itu ulama-ulama, tuan-tuan tengok sendiri. Ulama-ulama akhirat bila buat air penawar, mujarab. Jadi sebab dia punya lidah suka zikir. Kita lidah kita suka makan daging korban je. Daging korban rokok, daging korban rokok, ngumpat. Itu je tuan-tuan. Ulama-ulama hebat.
Kadang ambil daging korban, mengumpat. Itu dapat 4 beg. Aku 2 beg. Tak puas hati tu, faham eh? Tuan-tuan nak daging korban lebih, datang sekolah aku je. Ambil lah, faham eh? Ambil lah. Ambil tak marah, ambil lah. Tapi kami tengok eh. Ini busuk punya orang. Datang mengaji tak penuh kat pondok kami. Dia datang masa nak ambil dagingnya. Ada tuan-tuan. Tapi dia orang jenis tak malu, kami tengok eh. Dia datang darotik ni setahun sekali masa hari raya korbannya. Dia datang ambil daging ni tuan-tuan eh. Ingat kami tak cam muka dia orang. Faham eh? Tuan-tuan belajar kita tasawuf. Ya, hukum fekehnya. Ya, tak masalah. Orang kaya boleh ambil, orang miskin boleh ambil. Tak masalah. Ya, tapi hukum tasawufnya, orang yang jauh dengan Allah, ya, tak datang sembahyang jemaah, jauh dengan ulama, ya, mereka tidak suka menyebut kalam-kalam Allah, maka lembu-lembu binatang korban ni dia menangis sebab dimakan oleh orang yang jauh dengan Allah. Dia nangis. Tuan-tuan bukalah sejarah kisah Abu Yazid Al-Bustami. Dia masuk dalam gua, dia sembahyang. Allah sembahyang. Allah akbar sembahyang. Dia dengar satu zikir. Ya Razak, 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 Ya Razak. Lepas tu lagi satu zikir dia dengar. Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf. Habis sembahyang. Ya. Dia cari mana suara. Aku dalam gua aku seorang ni. Seorang dalam gua ni. Rupa nampak satu burung dekat celah batu. Engkau kata dia zikir tu. Atas kehendak Allah bercakap burung ni. Ya aku lah zikir. Apa ya Razak yang pemberi, yang maha pemberi rezeki. Ya Ra'uf yang maha pemaaf. Ya, Allah bagi aku rezeki banyak. Rezeki banyak lebih dekat aku. Mana aku pergi dapat rezeki? Aku kena minta maaf dengan Allah. Kena berzikir dengan Allah. Kena nyebut kena Allah. Tu menangis Abu Yazid Al-Bustami menangis. Burung tidak berakal, binatang tidak berakal menyebut kala Allah. Manusia yang ada akal, Allah bagi akal cukup, tak mau sebut kala Allah. Sebut kala Allah waktu susah. Bini lari, sebut lah. Mula zikir. Hayrullah. Kenapa je zikir? Orang lain dah balik, tak balik. Bini lari. Baru nak berzikir. Bini lari, baru dah berzikir. Duit hilang, baru nak semayang hajat. Semayang hajat ni tiap malam. Minta diluahkan kubur. Minta jadi orang soleh. Minta jadi orang bertakwa. Sebab kunci nak masuk syurga ni adalah takwa. Kalau tak dia bukan orang bertakwa, tak dia nak buka. Masuk tak boleh masuk syurga. Ini takwa ni, faham? Bukan senang dapat. Tentang takwa ni. Lepas tu penduduk syurga tak ramai. Sikit, faham? Orang yang bertakwa ni, hati dia selalu terdetik. Terdetik macam mana? Kalau hari ni tak baca Quran, dia gelisah. Hari ni tak berzikir, dia gelisah. Hari ni tak selawat, dia gelisah. Hari ni tak baca tahmid, dia gelisah. Hari ni tak dapat melihat wajah ulama, dia gelisah. Faham eh? Ni orang yang bertakwa, hati dia mudah terdetik. Faham eh? Kita tak ada, kita ni hal dunia je. Faham? Dunia. Itu dunia mata ulu gurur. Dunia itu tipu daya. Sebab dunia dah banyak ya orang jahanam, mereka kalah ya, mereka jauh dengan Allah ya, lupa tentang kematian sebab dunia. Faham? Sebab dunia. Sama lah, belajar tidur, semayang tidur, khotib baca khutbah tidur, banyak tidur sebab dunia. Tuan-tuan ya, sebab dunia. Betul, tuan-tuan buka lah dalam tentang Ashabul Kahfi. Kenal pemuda Ashabul Kahfi? Kenal? Tengok pemuda Ashabul Kahfi ni macam pemuda-pemuda JKK kampung lah, tuan-tuan. Pemuda Ashabul Kahfi, orang yang hebat. Dia lari daripada orang zalim. Duduk dalam gua tu. Allah tidurkan dia. Berapa hari Allah tidur dia? Sebulan, dua bulan, 300 tahun dia duduk tu. Itu mereka bangun, disuruhnya, kau ambil ni wang perak ni, wang emas, pergi beli barang makan. Sampai di satu bandar, beli, orang bandar tanya, kau ni duduk tahun berapa? Tahun sekarang lah. Takkan tahun sekarang, ni duit tahun dah 300 tahun ni. Baru dia teringat, dia dah tidur dalam gua 300 tahun.
Ni yang ulama tafsir, tuan-tuan, bukan tafsir Ibnu Katsir, tafsir jalan lain, ya, dan kita tafsir-tafsir yang lain. Ni ulama bagi tahu, apabila orang yang bertakwa dia meninggal dunia, orang yang mati dalam husnul khatimah, orang-orang yang baik, ya, para nabi, para rasul, para syuhada, ya, orang yang mati yang dalam kebaikan, mereka ni ditidurkan oleh Allah di dalam kubur seperti mana ditidurkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mati, contoh mati hari ini, ibaratnya mereka tidurnya Isyak, bangunnya Subuh. Itu mereka bangun pada hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Tu mereka tanya, hari ni hari apa ni? Tu malaikat beritahu, malaikat datang, hari ni hari perpisahan, hari untuk dihisap, hari pembalasan. Wahai orang soleh, malaikat ni kalau panggil orang soleh, wahai orang soleh, kalau orang melanggar perintah Allah, hai, situ yang bodoh. Faham? Kalau buka dalam kitab bab kematian, buka dalam bab tentang hadis, ni hadis sahih, bukan hadis hasan, hadis sahih. Hasan ni nombor dua. Malaikat rahmat, malaikat zabaniyah, malaikat azab membawa roh-roh yang jahat ni sampai di arasy yang pertama. Malaikat tanya, roh ni siapa ni arwah? Kenapa hitam sangat muka dia? Kenapa busuk sangat macam bangkai, lebih teruk pada bangkai? Kata malaikat, inilah umat Muhammad yang melanggar perintah Allah. Makan daging korban. Daging korban ambil tapi tak mau datang mengaji. Tak mau datang masjid. Dia sanggup beratur untuk ambil daging korban. Tapi tak sanggup beratur untuk sembahyang berjamaah. Dia tak sanggup. Dia datang masa nak ambil daging korban, dia pakai tutup aurat. Pakai seluar panjang. Nanti lepas ambil daging korban, pakai seluar pendek balik. Ini busuk punya orang. Aku tambah sikit tapi dalam hadis tak ceritalah pasang ni lah, aku kena jelaskanlah biar faham. Itu dalam hadis ni sebut, kata malaikat azab ni, inilah umat Muhammad yang melanggar perintah Allah. Dia tak suka tak semayang, deraka dengan mak bapa, isteri deraka dengan suami, mutus hubungan tali silaturahim, jiran sama jiran tak bertegur, suka maki orang, fitnah orang dalam Facebook, suka ketik benda-benda yang haram dalam Facebook, ya. Ni dalam hadis sebut, malaikat ni bukan dia kata kami tak terima. Dalam hadis sebut, dia terajang, roh ni dia terajang masuk bumi yang ketujuh. Kita sekarang duduk di lapisan bumi yang pertama. Tuan-tuan jangan salah faham. Bukan dalam kitab tafsir, bukan dalam hadis. Ya? Dia masuk bumi yang ketujuh sebab apa? Bumi yang pertama ni tidak menerima roh-roh yang tak baik, roh yang su'ul khatimah, sebab dekat bumi yang pertama ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu buka dalam hadis ni, itu yang orang dekat, tuan-tuan tengok dekat Google, dekat YouTube, orang masuk alat dalam laut, dalam tanah, dia dengar suara-suara, kata mereka ini suara orang ahli neraka kena azab. Jangan jadi bodoh, neraka tak ada penghuni lagi. Kita percaya, oi neraka dahsyatnya suara, boleh dengar, boleh rakam. Goblok betul orang. Tahu goblok? Goblok ni bodoh juga jawa. Itu adalah penduduk-penduduk bumi lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bumi ni ada penduduk. Kita tak tahulah makhluk apa. Ya, tuan-tuan. Samalah ular. Ular sujaul akra'. Ya. Kita orang gali kubur, nampak ular dalam kubur, dua tiga ular warna hitam besar-besar ni. Itu bukan ular sujaul akhrak, kena faham lah. Itu ular tanah. Ataupun jin. Ular sujaul akhrak ni, dia di alam barzah. Kena faham tu. Dia punya taring dalam kitab sebut sejauh mana mata memandang. Kalau bisanya dihembus ke dunia, dihembus ke dunia, pokok-pokok tumbuhan tak tumbuh. Itu ular sujaul akhrak. Ingat ular hitam, orang kata kubur ular hitam. Bukan. Mengaji tak nak. Itu yang dulu orang viral kata, dekat Taif ada buah zakum. Kalau macam tu, dekat Malaysia apa ada buah zakum? Itu buah durian, buah zakum. Allahu Rabbi. Mengaji tak mahu. Tak mengaji. Bila ustaz cakap, dia maki ustaz kat Facebook. Ustaz ni cerita dongeng ni. Tipu ustaz ni. Kau berani dalam Facebook ah. Oi, ni live kau jumpa aku bah. Goblok tu orang ni bah. Ngaji tak nak. Tak nak ngaji. Jumpa bertalaki dengan tok guru. Sebab tu akhir zaman keberkatan ilmu tak ada sebab apa? Sebab mereka tak mau bertalaki dengan ulama. Duduk rumah, kadang-kadang tengok live. Kecuali lah orang perempuan yang uzur, dia di dalam hit tak ada datang masjid.
Kecuali orang-orang yang lelaki yang uzur, sakit, terlantar, tak boleh datang. Ni tak ada mengaji, datang surau masjid tak mau. Duduk masjid, duduk kat rumah, sambil-sambil makan keropok, isap rokok, tengok live. Lepas tu maki. Komen. Oh, tak betul Ustaz ni, bodoh Ustaz ni. Hadis mana dapat ni? Main cipta-cipta hadis ni Ustaz ni. Kau mengaji, berapa tahun kau mengaji? Nak konden-konden Ustaz apa? Datang mengaji. Kita kan kita tanya buat hadis pun tak boleh dia. Kita suruh tegang doa makan Allah barik lana suruh pun tak boleh dia. Dia ngaji tak nak tuan-tuan. Ya, tu ya bila ambil. Memang benar kata Rasulullah bila akhir zaman orang bodoh makin lama makin ramai, makin ramai, makin ramai dan fitnah berleluasa. Ya. Fitnah menjadi-jadi, fitnah menjadi-jadi, fitnah menjadi. Ya. Nabi dia cakap tak bohong. Dia sidik, dia bukan kazib. Faham ya? Tu. Tabung jalan tu jangan buat tidur. Faham ya? Tu. Tak ada tabung jalan dia buat tidur. Dia bukan tidur, dia celik sikit. Tabung lepeng, oh dia jaga balik. Kadang dia tangan mengatas sepi tu. Allah, Allah. Dia buat tidur pun dia. Ini busuk ni orang. Akan sampai satu zaman nanti tuan-tuan. Satu zaman, orang tidak boleh menerima sedekah. Orang tidak boleh menerima zakat. Nak sedekah sekarang ni. Nak keluar zakat sekarang ni. Akan sampai satu zaman dalam hadis sebut seorang lelaki berjalan-jalan bertemu dengan seorang, dia bertanya, kau nak pergi mana? Aku nak pergi hantar zakat. Aku pun nak pergi hantar zakat. Tapi orang tidak menerima zakat aku. Akan sampai satu zaman tuan-tuan. Ya, sekarang ni orang minta bagi dia. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Takkan dalam poket RM1 pun tak ada. Belik, beli top up, ada duit. Buat gigi palsu pun mahal. Buat gigi palsu sekarang sampai 1,000 lebih. Duk kunyah daging pun. Besar dah bagi ke orang, serkoh. Nanti kita mati, gigi palsu tak bawa. Yang boleh tolong kita, amal soleh. Ini yang bila berlaku gempa bumi tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi akan digoncang segoncang-goncangnya. Allah goncangkan bumi. Tengok baru ni di Jakarta, bumi bergoncang. Ada seorang mamak ni, bumi nak bergoncang. Rakam lagu ni. Bumi nak bergoncang, duk rakam lagu. Ambil video lagi. Akhirnya ni bergoncang. Orang tengok bila bumi bergoncang, sebutkan Allah. Ni dunia yang nak kiamat ni. Ya, kadang apa benda pun semua masuk kat Facebook. Beli Waisuku, Waisuki masuk Facebook. Tukar Ezo Akra ke Ezo Syamura masuk Facebook. Tukar Brad Brembo masuk Facebook. Hebat no lah Y15 yang baru. Aku pada Y15 tapi tak tunjuk ke orang pun. Allah hebat no Y15. Ingat dia seorang boleh kena baring aku. Boleh buat kena baring. Kadang bini, kadang masalah bini. Dia yang suka buat ni. Buat itu, buat ini. Dia buat live tunjuk ke orang. Ni suami dia. Hebat benar dah. Wai suku. Dan kena Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, umat Muhammad yang kaya. Masa dia wafat, dia meninggal dunia. Dalam rumah ketulan emas sebesar-besar meja ni. Ratusan ketulan emas. Sahabat pecoh kan? Pecoh nak diperaik kan? Kaya tak kaya? Kita tak kaya. Kayu hutang kan? Handphone mahal, bayar insurans. Insurans. Itu yang muka kadang bila tengah bulan, muka tak puas hati. Bila masa dapat gaji, muka sembah, muka lawa. Muka ceria je. Tengah bulan, muka tak puas hati. Orang bagi salam, jawab pun nak tak endak. Assalamualaikum. Kayu dalam Ibn Auf. Itu berlaku daripada satu hari di bumi Madinah. Siti Aisyah Ummul Mukminin dengar satu macam gempa bumi ah, macam kecoh kat bumi Madinah. Dia tanya, siapa tu? Apa berlaku? Sahabat cakap itulah Abdul Rahman bin Auf, dia masuk bumi Madinah dengan 1,000 ekor unta, dengan barang dagangannya, dengan ketulan emasnya untuk berniaga. Kata Siti Aisyah, alangkan baiknya kalau disedekah pada jalan fi sabilillah. Didengar telinga Abdul Rahman bin Auf, nampak sahabat-sahabat Nabi semua kasyaf. Tuan-tuan nak maki aku tak dengar lah. Dia kata kat aku, Ustaz ni apa eh? Kata kita pula. Kita suka sandok, kita ni suka lah. Tuan-tuan kata aku tak dengar. Tak dengar. Aku bukan kasyah.
Itu Abdul Rahman bin Auf dia dengar, dia infakkan harta 1,000 ekor unta dan harta-harta dagangannya pada jalan fi sabilillah. Hebat Abdul Rahman bin Auf. Itu dah dekat di padang mahsyar, dia ada pembarisan para-para sahabat, para-para nabi, faham eh. Dia ada pembarisan juga, pembarisan Firaun, Qarun, Haman, pembarisan, faham eh. Azan angkat terus. Terus, ya. Yeah. Kaya Abdul Rahman bin Auf. Kaya ni suka tolong orang, faham. Tuan-tuan nak kaya senang eh. Nak kaya ni, bukan semayang malam. Bukan. Nak kaya ni, bukan semayang malam. Nak kaya ni, orang yang rajin sedekah. Kaya lah. Eh? Tambah pula, benda yang tengah tak ada, dia sanggup tolong orang. Tuan-tuan. Ya? Kaya lah. Eh? Nabi janji dah. Siapa tolong orang, siapa sedekah ke orang, siapa bagi orang makan, siapa bagi orang dana. Ya? Siapa mengembirakan di antara sahabat-sahabatnya dan jiran-jirannya. Aku jamin dapat 3 perkara. Sebab Nabi yang jamin. Ya? Diberkatkan rezekinya, ditambahkan rezekinya. Ya? Panjang umurnya. Beranak. Duitnya beranak. Beranak bertambah. Kita sebab apa? Kudukupnya lah. Tabung dulu. Duit RM1. Apa salah kalau seorang RM50? Ini kaya-kaya ni. Gigi palsu mahal. Amin aja kalau kaya ya. Kalau tadi sebut matilah kami dalam husnul khotimah, diam aja. Member tu aja cakap tu. Member tu ulama cakap dah. Kalau dalam majlis ilmu, kalau ulama bagi tahu ya, hendaklah kamu, hendaklah kita menjadi orang soleh. Amin. Ya, sebab malaikat ada dalam. Tapi yang pelik kita tang tu silap. Ya, tang kaya je, faham eh? Tang itu ya, tang silap tang tu je ya. Tang lain kita tak angin, faham eh? Tuan jangan risaulah, orang buat kerja agama ni rezeki berkat. Aku hidup tak pernah susah, tak pernah makan batu tak pernah. Tak pernah makan batu, tuan ya. Makan nasi, faham eh? Makan nasi tu sedap ah. Jamu orang suruh orang masjid bagi makan pun sedap. Tapi sini kurang sedap. Duit banyak lah. Duit tabung banyak lah. Duit tabung banyak. Bagilah makan nasi kandar. Jangan takut tuan-tuan. Orang bagi tu masuk tabung. Jangan simpan. Salur balik. Di satu tempat di Kemaman. Kemaman aku ceramah tuan-tuan. Masjid ni luar biasa. Dia bagi penceramah tak ada 200-300. Busuk-busuk 800 penceramah. Dia cakap apa ustaz? Duit masjid banyak. Saya ni nazir, saya kena jalang tanggungjawab yang Allah bagi kat saya. Ada duit salur cepat. Nak renovate ni buat apa ustaz? Masjid cantik ya, mahal-mahal, orang tak ada buat apa ustaz? Betul yang cakap dia kan? Buat makan, bagi penceramah banyak sikit. Jadi penceramah pun datang, jauh datang, orang pun datang ramai. Entah sebab apa, kami punya kutipan mingguan berbanyak ustaz. 7,000, 8,000. Tuan-tuan, ni tak ada. Banyak dalam bank. Buat apa dalam bank tu? Hei, bendahari, duit kau ke? Simpan apa? Bendahari bagah kat aku, lantak lah. Simpan-simpan duit kau apa? Sebab bukan duit kita. Kalau kita mati tu, macam mana? Lepas itu, tuan-tuan tengoklah Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Macam mana dia menjalankan tugas. Sama juga arwah bapak aku, Ustaz Ghazali Asmullah yang pernah mengajar sini. Dia dapat duit tuan-tuan. Hari ni dapat, hari ni habis. Tak ada simpan ke? Habis mana? Salur lah pada sekolah. Anak yatim. Orang susah. Ibu tunggal. Mu'alaf. Orang gila. Kita tak ada simpan duit dalam bank. Ni kaya ni dalam bank banyak. Nak sebut kaya, nak amin lagi tak berani lah. Lebih banyak belasan ribu duit. Kadang sampai puluhan ratusan ribu. Apa salahnya kita infak pada jalan Allah setiap bulan. Contoh surau ni. Kita ada duit. Tuan-tuan tengok. Aku bukan nak kata jemaah Arkam ni terbaik. Tak. Jemaah Arkam ni. Tuan-tuan sebelum dia diharamkan. Aku pernah mengikuti tentang jemaah Arkam. Sesiapa yang bekerja di dalam kerajaan. Dan pejabat swasta. Ada perniagaan tak kira pula. Mereka ni hendaklah menginfakkan hartanya. Kalau salah seorang. Kena infakkan paling kurang 50 atau 100. Sebab itu mereka punya jemaah Arkam ni. Mereka membangun cepat. Dana dia cukup sebab dia punya jemaah ni, dia dah siap dah salurkan untuk
jalan-jalan agama. Ha, kita tak ada sanggup bayar insurans setiap bulan tapi nak infakkan masjid surau tak ada. Faham eh? Ha, salah kot. Ya. Kalau seorang 20 dah tetap. Ya, aku 20 tanggung. Ni letrek aku. Ni semua aku. Senang. Ni penceramah setiap bulan aku tanggung. Ustaz Nahal khusus aku tanggung. Ha. Seronok ah, tuan-tuan eh. Ini tak ada ya. 300, 300 sampai kiamat ah 300 faham eh, tuan-tuan. Ada naik 300 tu pun menggeletor. Dia dah banyak. Dia sekarang tak nampak. Itu yang sebab surau masjid tak ramai orang sebab dia tak nampak syurga. Dia tak nampak neraka. Kalau nampaklah syurga, nampak neraka, surau masjid walaupun 80 tingkat, orang datang. Dia tak nampak. Faham? Sebab apa? Dia dah dihijab dengan dunia. Sama orang perempuan. Sebab apa? Dia maki suami dia, dia hina suami, dia jerekah suami dia. Ya? Sebab dia tak nampak neraka. Tak nampak neraka. Wah, aduh. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah tanya dengan sahabat-sahabat dengan tazkirah ni. Wahai sahabat-sahabat, aku nak tanya kau orang semua. Apa itu ciri wanita solehah? Semua dia, sahabat-sahabat. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat dia ni. Okay? Semua sahabat diam. Mereka takut nak cakap, takut tersilap cakap. Diam. Balik lah, diorang balik. Sayyidina Ali jumpa Fatimah Az-Zahrah, isteri dia. Wahai isteriku, aku nak tanya ni. Baginda tanya, wanita solehah tu, apa ciri-ciri dia? Ya, Fatimah Az-Zahra bisik dekat telinga Sayyidina Ali. Ha, ni isteri yang baik. Ya, kalau isteri yang suka jerekah. Apa? Ciri-ciri wanita solehah nak kata kita tu? Nak kata kita tu? Ya, mengaji-ngaji nak kata kita tu? Ya, nah, itu. Kita yang kata dengan dia. Kalau isteri yang baik ni, tuan-tuan, buka dengan kita tasawuf, dia kalau suami balik, dia bukan tanya duit. Abang, hari ni abang dapat ilmu apa? Abang, hari ni macam mana hubungan abang dengan Allah? Ha, ni isteri yang baik. Ha, kalau isteri yang cinta dunia, bang, gaji sudah masuk belum? Jangan lupa, ini bulan mau urut tau, 200. Ha, sekarang urut mahir, tuan-tuan. Ya? Panggil datang rumah, masyarakat. Ya, mandi bunga. Ya? Ini yang Fatimah Az-Zahra bisik kan teringat Sayyidina Ali. Wahai suami ikut yang tercinta, wanita yang solihah, dia tidak pernah melihat benda lelaki, benda-benda yang haram dan dia tidak menampilkan dirinya untuk benda yang haram. Itu besok, jumpa lagi orang himpul ni lepas semayang, tazkirah ni. Rasulullah tazkirah ni, Rasulullah tanya ni. Sayyidina Ali jawab lah. Ya, wanita yang solehah, ciri-ciri wanita yang baik adalah tidak melihat lelaki yang bukan mahram baginya. Dia menjaga tentang mata, tentang apa semua. Senyum Rasulullah. Kenapa Rasulullah senyum? Ialah memang kau dapat sebab kau tanya dengan anak aku. Sebab di antara perempuan yang mula-mula masuk syurga adalah Fatimah Az-Zahra. Orang perempuan nak jumpa Fatimah Az-Zahra, kena jadi wanita solehah. Lepas tu bila terjeling suami, termaki suami, tertinggi suara, cepat-cepat minta maaf. Bang, asal minta maaf. Tak sengaja. Ini tak ada. Lagi tengking. Ya, yeah? Kadang suami marah. Dia lagi. Kadang kita marah dia, dia masuk bilik, dia menangis. Bagi duit, dia diam. Mumpang kau, dia tanggung duit. Undang, mumpang. Nah, dia marah bagi duit. Marah. Nah, 50. Diam. Marah ni, bagi duit. Diam. Macam suami kalau marah, senang. Isteri pergi, manja-manja. Baby. Gesi-gesi. Diam. Tak marah suami. Senang. Orang lelaki kalah tentu ke? Sebab dalam hadis pun dah. Orang lelaki kalah dengan perempuan. Perempuan kalah dengan barang perhiasan. Kena hadis pun dah. Nabi pun dah. Faham? Hamba macam ngaji. Kenapa suka duduk nyanda? Kenapa duduk kat luar? Duduk. Sama yang meniaga tu. Niaga tak nak masuk dalam. Cari duit tak habis-habis. Tak laku meniaga. Orang mengaji tak nak belajar. Faham? Duduk luar meniaga. Faham? Sebab apa? Sebab yang ceramah ni orang lelaki bukan orang perempuan. Faham? Bukan orang perempuan ceramah. Penuh depan ni. Penuh. Kameraman mesti lain pulang. 20 orang kameraman datang. Faham tak? Sebab cakap lelaki. Lelaki cakap ni. Tuan tengok sendiri ya, tengok sendiri. Ya. Yeah? Punggung perempuan, kau banyak kali ya punggung perempuan, punggung imam. Kita tak tengok punggung imam, tengok punggung perempuan dah.
Tak ada syok tengok bunga Pak Imam ni. Ha. Ha, bunga perempuan tu. Ha. Sebab perempuan dia betul ulama bagi tahu dah. Orang lelaki ni ahli ibadah ke ulama ke dia jatuh dengan perempuan. Ha. Perempuan ni bahaya, tuan. Bahaya semua perempuan ni. Sama juga, ya. Suami ni pun kan dia akan menjadi kuat tentang ibadah, tentang Islam bila isteri ni menggalakkan dia. Suami ni akan jatuh juga, dia akan jahanam, jauh dengan Islam, jauh dengan agama bila isteri ni membawa pada jalan-jalan yang tidak baik. Itu ah. Ha. Lepas tu nak nikah ni cari bini yang kuat agama. Faham eh? Ha. Kuat Islam ni. Kejut suami semayang. Suruh suami mengaji. Bang, pergi belajar. Oh. Hari ni Ustaz Nahar ceramah, pergi datang tu. Cari duit boleh. Pagi-pagi dah keluar dah. Balik petang, malam ni mengaji bersalah pun. Penatlah yang. Tak ada pernah nak pergi. Bangun mengaji, malas buat kau pergi hantar ni. Oh. Ha, ni tu orang itu lah. Ya. Ha, pergi, suami pergi. Ya. Pergi, pergi. Ya. Ha, tu yang kadang belajar terpaksa. Wah, ya. Ha. Tu yang muka tak puas hati tu Ustaz. Wah, ya. Dia kat dunia memang macam ni tuan-tuan. Dekat dunia ni muka tak puas hati, ya, kita sakit, kita tak sihat, ada masalah. Memanglah kat dunia. Sebab dia di dunia. Sebab tu bila dekat negeri akhirat, dalam syurga, kita semua bergembira, bersuka-suka dalam syurga Allah ni. Ha, bersuka ria, senang, bergembira, menunggang kenderaan-kenderaan yang hebat-hebat, buah-buah yang hebat. Faham ya? Tak lupa ke sejarah berlaku pada zaman Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Siapa Nabi Musa? Ya. Yeah? Nabi Musa pernah datang ke satu kampung. Kampung ni orang dia semua lawa-lawa. Ha, kampung ni semua tanaman ni semuanya subur. Buah ni semua tak ada ulat. Ha. Kanak-kanak comel-comel, ya, yeah? Lawa-lawa, perempuan lawa-lawa. Ya. Yeah? Nabi Musa senyum ah, betul Nabi Musa pergi. Dah setahun yang kedatang ke 6 bulan yang lepas dia datang balik. Dia datang tengok kampung ni ramai orang mati. Mati wah. Ramai orang mati. Tanah Merkah semua kering. Binatang semua mati. Ya, pokok buah semua tak ada. Menangis Nabi Musa. Dia Nabi Musa nangis. Turunlah kat Jibril, ya. Ha, kata Nabi kat Jibril, "Hai Nabi Musa alaihi salam, kenapa kau menangis? Macam mana aku tak menangis? Dulu aku datang tengok orang ni semua lawa cantik sihat. Ya, tanaman semuanya buah semua subhanallah hebat. Airnya mengalir dengan baik." Dia kata dekat Jibril. Pada satu ketika, kampung ni didatangi oleh seorang lelaki. Dia datang, ada perigi. Dia celup tangannya dalam perigi. Allah marah dia celup dalam perigi ni. Allah datang dengan kemarau, balak dan wabak kat kampung ni. Sebab apa Allah marah? Nabi Musa tanya. Sebab orang yang celup ni, dia melanggar perintah Allah. Dia tak semayang, tak menyebut kalam Allah. Ha, tuan-tuan. Ha, itu baru seorang tak semayang celup. Tuan-tuan. Tambah pula kolah-kolah masjid yang datang, berak kencing celup belah. Belak kencing celup belah. Eh? Ha, tuan-tuan eh. Ha, dia tiap eh. Itu yang bila sampai dunia nak kiamat esok, dah tak ada orang semayang. Nah, tak ada orang semayang. Orang Islam tak ada lah. Tak ada. Dia kafir munafik. Tak ada kafir munafik. Termasuklah fasik. Faham eh. Ha, fasik tau fasik. Fasik ni, dia orang yang fasik ni, dia suka mengekalkan dosa. Ni fasik. Faham ya. Ha, ni orang fasik dengan faham. Betul, bila dia fasik, dia bila nak nikahkan orang, nak jadi saksi tak sah. Dia kena istighfar. Tuan-tuan, ya, ada yang Nabi dah pesan lah. Setiap hari jangan tak beristighfar. Faham ya? Tuan-tuan. Itu yang di bumi Madinah, bila Dajjal hentak kaki, berlaku gempa bumi, itu yang orang kafir, orang munafik, orang fasik pun keluar daripada bumi Madinah. Siapa belum pernah pergi Palestin, Masjidil Aqsa, pergi ya. Sebab Nabi cakap dah, ni hadis sahih. Nabi kata, dalam kamu pergi 3 masjid dekat dunia ni. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. InsyaAllah aku akan pergi bulan 12. Ha, pergi Palestin. Bini aku cakap, bang nanti pergi, nanti kena tembak macam mana. Ha, takut dia tak aku. Tapi kat rumah melawan je kat aku. Ha, tengok live mampu ya tuan-tuan. Ha. Balik kan dia mula. Ha, macam apa sama ni? Wah. Tanah baik. Wah, ya. Ingat tuan-tuan. Ingat bini ustaz lah sama. Dengan semua perempuan belakang sama. Ha, sama ya. Ha. Jangan kadang tuan-tuan tengok muka aku, kusuk je kan. Kena marah orang bini. Lah. Sabar je. Kena main sabar. Dalam rumah tangga, tu baru. Aku kan dapat baby kan, umur 8 bulan. Ya? Bini aku merajuk.
Anak aku berak. Aku basuhkan berak dia. Aku tak pernah basuh berak anak. Kan? Baby. Basuh berak-berak. Aku dah mandi. Aku bakikan pampers. Tadi dia basuh aku. Dia hantar gambar. Bang. Abang bakikan pampers. Kenapa kita balik? Yang depan ke belakang. Belakang ke depan. Dia kat mana lah. Abang tahu. Abang tak pernah basuh berak anak. Tak pernah pakai pampers. Tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Orang perempuan ni susah dengan anak. Eh? Cubalah tuan-tuan basuh begak anak macam ni ngau dia gelesai ke bila air ni tuan-tuan duk main tai ni dia baling tai kat kita tuan-tuan ai tuan-tuan susah ni tu orang perempuan ni bila dia meletih dia apa tuan-tuan biarlah entak ya bila tuan-tuan tak sabar sangat tuan-tuan masuk bilik kunci tuan-tuan yang kunci bilik dulah dia ataupun keluar rumah kerja teruk buat kerja lah basuh begak anak bukan senang nak malam-malam anak merengik tak tidur malam. Aku dah dapat ni bawa aku tahu kan dah. Ya? Malam tadi pun tak tidur. Pukul 4 pagi anak panggil. Baby nak naik basikal kan dah. Ha. Kenalah ambil basikal baby. Todak dah. Tak senang tuan-tuan. Susah bahan. Tu bila dia meletih tuan-tuan kena sabar banyak. Sabar banyak. Sebab ni pengorbanan dia banyak. Banyak berkorban ni. Bangun-bangun pagi dah dia bergosok baju. Kita selama seokok. Yang lupa caller kan sekarang silap kan terbakar. Terbakar jaga lah. Mahal je. Dia susah tak? Kita tahu nak merentah tak habis-habis lah. Dia banyak tu pengorbanan tu. Kena senang nak buat tu. Basuh berak anak. Buat susu anak. Hati suami nangis. Dia nak bagi susu lagi. Nak senang tu. Sikit lah. Belum pukul 9 lagi. Tadi kita start pun 8.10. Belum sejam ni. Pun dapat pahala ibadat semayang 1000 rakaat. Di balik daripada masyarakat. Ya Allah, apa banyak pahala ni? Aku semayang tak kuat. Kau boleh abadiah, aku tak semayang. Tu, kau belajar. Sambil-sambil kau belajar. Tu, sandar-sandar. Memang mana-mana ceramah memang orang suka sandar dinding. Kita berhati lah. Tak boleh buat apa lah. Biar kerja. Dah sampai masa dia. Dah sampai masa dia. Dan iblis yang kena laknat. Yang kena laknat Allah Ta'ala. Iblis. Lepas tu Nabi cakap lah. Ni pun hadis sahih. Dia berkata apa? Bila maghrib-maghrib je. Nabi kata bila kamu tutup tingkap, tutup pintu. Setiap pintu-pintu adalah kamu baca bismillah. Kalam Allah. Bila kamu tak baca kalam Allah. Maka masuklah jin-jin dan syaitan-syaitan dalam rumah kamu. Setiap pintu tutup je bismillah. Tutup je bismillah. Kita tak ada. Main tutup je. Pulang. Nyamuk masuk kat ni kan? Nyamuk masuk ke? Takut nyamuk pada jin. Tentang nyamuk dengan jin. Baca jin ni. Jin dia boleh duduk. Jin dia duduk kat kita punya kemaluan tu. Busuk kemaluan. Tak tahu jin. Jin ni ilmu dia power jin ni. Jin ni, iblis ni, syaitan ni pernah berdialog dengan nabi-nabi. Berdialog. Tuan, bukannya berdialog macam Zakir Naik. Berdialog dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dengan Rasulullah berdialog. Berhujah dengan Nabi. Hebat tak hebat ilmu jin, iblis, syaitan ni. Dan Nabi beritahu lagi, bila kamu dalam rumah nak tidur malam, Nabi cakap dah, lampu-lampu semua dah tutup. Kecuali pasang satu lampu kecil ke ataupun lampu luar. Kadang payah, kadang lampu semua tutup, bini pula pasang handphone, main handphone. Nak tidur selfie tu. Tidur my husband. Dia lah syurgaku. Masa sayang syurgaku lah. Ni kadang ada masalah, ni kadang satu. Ada masalah, ada apa-apa, suka mengadu kat Facebook. Mengadu dengan Allah. Tuan-tuan. Siapa jaga amalan tentang kerohanian, dia tak susah. Sebab dia dah dekat dengan Allah. Dah dekat. Selawat paling kurang satu hari 3,000. Selawat kena 3,000 sehari. Bukan susah pun. Yang pendek ya. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Susah pun. Kalau sebut 100, 1 minit 56 saat. Dia pergi ya.
Itu segi dunia. Kalau segi akhirat, siapa yang rajin berselawat, selalu menyebut nama Rasulullah, dia akan jumpa Rasulullah kat negeri akhirat. Ha, ha, kalau korang selawat 3,000. Zikir 3,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ibu bini buat air terjatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Tak marah ah. Ha? Bejar ni tak suka zikir, bini bawa air terjatuh, marah. Hai. Apa orang? Ba. Marah macam-macam kena kerbau. Eh? Bini pun. Hai. Oh, orang mampang suka hang. Hai. Ha. Tak ada. Ha. Banyak zikir lagi lah. Banyak zikir bila ada masalah. Aku bagi ni satu ni, tuan-tuan senang. Kita kalau dekat dunia ni pun, dekat dunia ni, kalau kita dengan seseorang, dengan hamba, dengan kawan, kita rapat, bila kita ada masalah, kita minta tolong, dia tolong ke? Sebab dia kenal kita. Nah, eh? Kalau kita tak kenal, kita minta tolong, mana tolong? Kita dengan sama, kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, suka sebut nama dia, semuanya menyebut kalam Allah, suka baca Quran, tegak berzikir, tegak bertahmid. Eh? Ya. Ada masalah. Ya Allah. Baru baca Ya Allah, hati terdetik dah hingga Allah. Apa hajat kita? Sampai cepat. Ini yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS. Iaitu sepupu Nabi Allah Sulaiman yang bernama Subhanallah. Ya. Aku lupa nama dia, dah terlupa tuan-tuan. Ni banyak tengok benda tak elok ni, bahayalah. Ya. Yeah. Yang tentang kubah ajaib di dalam laut tu. Yang kata Malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, kau pergi ke tepi laut, ada kubah ajaib dalam dalam laut. Itu yang dia punya jin iprit tawarkan diri, cari tak jumpa. Asyik Barhiyak. Asyik Barhiyak baru ya Allah timbul tu kubah ajaib. Bah. Bah. Hai segala kaum. Kaum lah. Ya? Perempuan, apa yang terlebih besar balak daripada penasihat baginya, jikalau tiada engkau mahu menurut nasihat ini. Balak. Tuan-tuan. Ya? Dengar ni. Lepas tu mengaji kena buat bini. Tuan-tuan, kita belajar ni ilmu fardu'ain. Wajib kita bagi tahu dengan bini yang malam ni pergi mengaji. Pergi belajar. Abang tak boleh ngajar ni. Main Facebook apa pandai ya? Eh? Main takro kat tepi surau apa pandai ya? Eh? Datang ngaji tak mau. Eh? Pandai dia. Orang azan dia belah. Bagi tahu bini. Wajib bagi tahu. Ya, dia tak mau pergi belajar. Itu bukan kerja kita. Faham? Eh? Sama kaedah buat solat. Masuk waktu aja. Sunat kejut orang semayang. Habis waktu dah nak habis, wajib pula. Wah, ya? Tu. Itu hukum ni dalam kitab panggil furuq. Furuq ni cabang. Dalam bab hukum jangan bergaduh. Wah, ya. Akhir zaman usah-usah banyak gaduh. Ustaz ni belajar mana ni? Terang bab ketuhanan tak betul ustaz ni. Dulu kerja tukang masak ustaz ni, macam mana boleh mengajar ustaz ni? Tuan-tuan kenal siapa dia Sayyidina Umar Al-Khattab? Kenal? Kenal dari siapa dia Malik bin Dinar? Kenal dari siapa Ibrahim Adham? Bukan Anwar Ibrahim, Ibrahim Adham. Ha. Kenal dari siapa awliya-awliya terdahulu? Mereka Malik bin Dinar, ketua perompak. Bukan macam tuan-tuan. Ha. Dia kalau lalu Taman Syamlin, orang lalu Taman Syamlin, orang tak berani lah, takut lah. Ha. Bila Allah bagi hidayah, ulama' tasawuf yang cukup hebat. Sama lah Ibrahim Adham. Dulu adalah raja, sultan. Bila Allah bagi dia hidayah, wali Allah. Ni orang tu kerja cep ke? Kerja apa? Kerja pomen? Lantak dia lah. Dulu bila dia Allah bagi dia nak naikkan derjat dia, lantak dia lah. Faham? Ya. Tak kira dia dulu kerja bank ke apa, bila Allah nak naikkan dia punya derjat. Faham? Ya? Sebab tu dia ada derjat masing-masing. Dia, pertama orang awam. Kedua, orang hawas. Kedua, hawasul hawas. Lepas itu sama dengan ilmu. Ilmu laduni, ilmu kasbi. Faham? Kena faham? Ada orang dia belajar ilmu kasbi ni, dia belajar pada guru. Tapi tak dapat faham-faham. Allah tak bagi dia faham ni. Faham? Nanti dia akan mendapat ilmu laduni. Nanti Allah akan bagi faham dengan secara laduni. Ya? Ada setengah derjat pula. Dia mendapat laduni langsung. Faham ya? Kena faham?
9-3 minit. Belum 9-10 minit. Berhenti 9-10 minit. Faham eh? Aku tak pernah pergi. Faham eh? Aku ngajar di Johor pun, orang Johor pun dah pandai lah. Siap aku kopi jantan. Nah, eh? Aku berhati, mana macam mana dia tahu aku minum kopi jantan ni? Habis ceramah aku tanya imam. Kami selalu tengok Ustaz ceramah kat YouTube. Ustaz kalau tak ada kopi jantan, Ustaz marah. Aku cakap apa? Kadang aku marah pun dia tahu tak siap kan? Nah, ya? Kan? Kadang dah siap, dia tak siap kan? Nah, sikit lagi tuan-tuan. Eh? Batuk-batuk, oh, berhati. Tidak, sabar. Nah, eh? Betul dalam syurga kita tak batuk. Eh? Tak batuk, tak sesama, tak berak, tak sakit dalam syurga. Eh? Dekat dunia ni semua kita sakit. Eh? Ada sakit, sesama, batuk, susah, senang. Yang tak sakit ni, yang tak ada susah ni, Fir'aun je. Dah, Fir'aun je. Eh? Fir'aun. Itu yang siapa tak sakit dia bahaya. Lah, eh. Tapi bila dapat sakit, syukur dan bersyukur kepada Allah. Bila dapat demam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau ingatkan aku. Kalau aku tak sakit, aku lupa sebut nama kau. Dah, eh. Terima kasih ya Allah. Aku datang surau, hilang pula selipar aku. Alhamdulillah ya Allah, dapat aku beli selipar baru. Ha. Ni orang yang tauhid kuat, eh. Ni hilang selipar, mula marah. Eh. Terima kasih ya Allah. Eh, ceramah-ceramah pengerusi tak bagi dia punya. Alhamdulillah. Ini ustaz yang kuat tauhid eh. Jenis ustaz tak kuat tauhid, tak dapat dia punya. Mula telefon eh. Ji. Malam ni kenapa tak bagi dia punya? Terlupa. Agak-agak terlupa. Orang nak makan ni. Ya. Oh, dah. Ceramah penat ni. Dah. Ada ni tuan-tuan, ya. Dah. Tak ada tak, sebab benda ni aku dapat. Nak pergi soal tuan-tuan. Ada duit, tak ada duit, ada Allah. Allah ada. Ada bini, tak ada bini. Allah ada. Tuan-tuan kena sabar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam perut kandungan. Haji, berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun lebih. Kita dalam perut mak berapa bulan? Paling lama 9 bulan. Ya? 9 bulan lebih. Ya? Kerana kalau lama kan orang kata mati lah budak. Oh lemah lah kengai kutuban. Ha. Itu Imam Syafi'i ni tauhid dia kuat. Dia lama dalam perut mak. Kita tauhid tak kuat sebab dalam perut mak sekejap je. Ha. Kalau kita perut dalam perut mak lama. Orang kata habislah makan taik lah budak. Ingat Tuhan tu bodoh ke? Tahu dah Allah Ta'ala. Dia yang menjadikan kita. Imam Syafi'i ni dia alim, dia zuhud, dia tawakal, tauhid kuat. Imam Syafi'i. Tengok, dia dah wafat dah. Beratus tahun dah wafat. Tapi orang baca kitab dia, orang baca hadis dia. Imam Syafi'i. Lagi 4 minit. Jangan tengok aku tak puati tuan. Tak puati senang eh. Jumpa aku kat luar Ustaz. Saya tak puati eh Ustaz. Tuan. Jangan bising-bising kat Facebook tuan. Tu baru ni aku ceramah pergi Johor. Nak pergi kuliah subuh. Malamnya aku ceramah di Masjid Mindeh. Masjid Tentera. Tentera Udara. Tentera Laut. Tentera Darat. Hai! Jangan tasmayak! Tengok. Jangan lalai dengan Allah. Di antara tentera-tentera yang mereka tidak menangis nanti di negeri akhirat. Mereka menjaga benteng-benteng negara. Lepas ceramah, Tantan Sri salam aku cium dengan aku. Letak kat sini. Kenapa ni? Ustaz bini kan banyak. Aku ni apa bini banyak? Nak ambil berkat Ustaz. Mana tahu saya aura berani tu tak? Lepas tu aku ceramah di Johor. Terus ceramah pergi Johor. Dekat Lebuh Raya pukul 3 pagi. Aku nak keluar subuh. Tiba-tiba kereta peronda kejar. Woo, 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 woo. Lampu biru. Dan nanti aku cakap, rezeki ni ada poli nak escort ke ceramah jauh ni. Sebab aku tidur, tiba-tiba aku dengar macam ni. Aku tengok makin dekat, makin dekat. Tahan lah. Aku cakap anak aku, kau jangan keluar. Biar ayah keluar. Kau baca doa Nabi Ibrahim, doa Ibn Adham. Allahumma rusna bi'ainika allati la tanamu wa kafina bi kanafika allati la yuramu rahamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Tarik. Puh, kembali. Keluar. Ustaz! Senahan! Aku senahan! Aku bukan usaha saya terus. Senahan!
Saya selalu tengok Ustaz kat YouTube. Ustaz, selfie, 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 Ustaz, selfie. Aku nak saman aku. Aku nak selfie. Haa, tahun ni kelebihan buat kerja agama. Anak aku lagi 104. Eh? Nak kerja kuliah subuh, 105. Aku tidur ni, aku tahu. Kerja-kerja terantuk kat situ. Kerja terantuk kat sini. Eh? Haa, tahun ni kelebihan buat kerja agama. Haa, eh? Anak kata, eh, tak kena sama ni, oh. Yelah, kau yang buat laju, aku yang kena, faham? Haa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang risau, kita dekat dengan Allah. Allah jaga kita, faham? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alah, eh? Banyak baca, faham? Eh? Dekat dengan Allah. Nak musafir macam mana? Tadi aku hujan lebat. Kau tanya kat Bapak Terasa, batang kali, hujan lebat, ribut. Kau cakap dengan aku, istighfar lu. Istighfar, kita doa. Minta dengan Allah, perjalanan Allah mudah kan. Sebab dalam kata diorang, dalam radio, jam, teruk. Aku kata, sampai jangan risau. Kita buat kerja agama, bukan buat kerja maksiat. Sampai. Eh? Ha, minta dengan Allah. Masa hujan lebat tu, tu orang doa minta. Lagi satu, masa lepas orang azan tu. Ya, Nabi cakap dah, bila azan dilaungkan, kita kena diam. Sebab dalam hadis sebut, hadis ni sahih ataupun tak sahih, ataupun kalam ulama'. Dikhawatiri. Sesiapa yang bila orang azan, dia cerita hal dunia, dikhawatiri mati dalam su'ul khatimah. Satu. Yang keduanya, bila orang azan, ini hadis sahih pula. Nabi kata, apabila muazzin melakukan azan, taklah kamu menyahut. Apa yang muazzin sebut? Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar. Sampai habis. Pahalanya, sebanyak mana pahala muazzin. Sebab dalam hadis sebut, dalam kitab tasawuf sebut, dalam kitab fiqh sebut, iaitu segala daun yang kering, daun yang basah adalah pahala bagi muazzin. Nah, bila habis azan je, kita baca doa tu kan. Tentang doa habis azan tu kan. Allah subhanallah, aku pernah lupa nampak eh. Allahumma ida hudur salika. Tentang doa habis azan tu. Ya. Macam doa ni, aku lupa dah. Macam doa ni? Tu ya. Ramah rubah habis subhanallah ya. Allahumma inna adu salika wa as'alatu subhanallah. Kena lupa. Masya Allah ya, banyak dosa ni. Bila habis doa ni, dalam hadis sebut Allahumma inna huduri salatika wa asmati doaika wa ikbali laika antuk tiani Muhammadin fadilata wal fadila wa syarafata wa darjat ta'ali rafi'ah wa ba'asahu maqamul mahmud alladhi wa atta innaka la tuhlibu mi'an. Aku baca doa ni lain sikit. Faham ya? Dia tak sama je tentu ada. Sebab ni yang ni kami ambil daripada ijazah daripada Tok Guru ya. Doa ni, Nabi beritahu, siapa baca doa lepas azan, apa kelebihannya? Orang ni nanti, dia mendapat syafaat di negeri akhirat. Nabi pergi syafaat. Allahumma inna hudur suratika wa asbati doa'ika wa akibar li lalika antuk tiani Muhammadin wasilah talal fadilah wa syarafata wa darjah ta'ali tarafiah ma'ba'asa maqamah mahmud aladhi wa atta innaka lah tuhlifun mi'aduh. Tuan-tuan nak sahabat baca, tak kira lah. Tak dapat doa tu, baca doa Melayu ni. Ya, kan sahabat. Faham eh? Nabi kata, aku akan bagi syafaat dia kat negeri akhirat. Tuan-tuan, ya? Wallahualam. Dah lebih ya? Lebih seminit. Ya? Cukup sampai sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Ya? Tuan-tuan jangan risau. Nak panjang umur, rajin sedekah. Ya? Tuan-tuan. Ya? Aku besok nak pergi Kemaman 4 hari. Kuantan 2 hari, Kemaman 2 hari. Balik dari Kemaman, Kuantan, cerabut pergi Langkawi. Tuan-tuan. Bukan aku nak buat pakai pergi nak bikini. Tu Langkawi tu bukan aku nak duduk tepi laut nak pasal pakai lotion kan. Eh, aku nak ceramah. Nah, ceramah kat Langkawi eh. Itulah kita tu aku nak bagi tahu. Tuan-tuan seboleh-boleh kalau di pulau perhentian tak payah pergi ya. Sebab pulau perhentian ni banyak orang bogil, faham eh. Sama macam di Phuket, faham eh. Banyak orang bogil. Bokak selit masa dia bogil ya. Nampak kita bang. Bang. Tuan-tuan. Hai. Hai Abang Firdaus. Bogil dah. Sekali tengok benda haram. Sekali tengok benda haram. Sekali tengok dosa maksiat. Ni satu titik hitam. Tengok benda haram. Selalu tengok benda haram. Tengok benda-benda dosa maksiat. Allah hilangkan kejernihan orang soleh. Ya. Yeah? Tu yang aku ada satu tempat di Penang tutup. Aku selalu dulu anak murid ni belajar dengan aku. Belajar aku 5 tahun. Di madrasah. Daripada dia tak tahu tentang solat, tahu tentang solat, boleh jadi imam. Boleh jadi imam di satu kampung jadi imam. Lepas tu ni aku cerita dia, dia tidak aib sebab tak sebut nama, tak sebut kampung, tak sebut ya. Cuma aku sebut anak murid aku je ya.
Kita aku jumpa dia, aku, kenapa muka kau sekarang hitam, tak ada nampak nur, tak ada macam cahaya. Kita guru, kita tahulah hubungan dengan anak murid. Dia diam. Lepas tu baru ni, bini dia WhatsApp aku. Ustaz, suami saya teruk lah. Dengan saya pun dah tak ada lah, tak ada hubungan apa dah, tak ada hubungan sama isteri. Dah, isap dadah. Main judi. Dan, pada imam ni, kan? Main imam, bahaya jadi imam. Imam main judi ke, kan? Imam isap dadah. Sekarang dah mencorik ke, Ustaz? Tuan-tuan, ni bahaya ni, Pak. Kita takut macam mana? Takut macam mana? Lepas tu, sebab itu, tuan-tuan, bila kita ni, ya, hati-hati dah sikit. Jangan suka sangat kita punya mulut ni, kata korang. Teruk ni. Satu rumah ni semua buka aurat. Teruk betul orang. Air neraka ni, ke jahanam ni. Dengan geng-geng Firaun ni. Doakan ya Allah, bagilah dia taufik hidayah. Tolonglah ya Allah. Allah tak uji kita lagi, tuan-tuan. Bukan macam mana orang, tuan-tuan. Baca tahlil arwah, subhanallah. Imam ni. Sekarang main judi. Itu satu tempat lagi. Imam dekat kedai dandut. Aku ceramah tu kata mana imam satu ada ni, tak ada. Dah tak ada, Ustaz. Tak ada. Ustaz tolong doa, tolong doa. Sekarang dah tu dekat kedai dandut. Ustaz. Lu zikir dah. Ya Allah, la ilaha illallah. Sekarang zikirnya Ustaz. Tolong doakan Ustaz, ya. Inilah kita takut. Tuan-tuan, itu yang paling kita takut. Ya, pada banyak berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Baiklah, sebelum aku tutup, macam biasa. Tuan-tuan, kasut kijang ni, siapa dah habis, tuan-tuan ambil. Banyak kelebihan kasut kijang, tuan-tuan. Banyak kelebihan. Dalam rumah, tuan-tuan spray. Spray, bukannya cicak, binatang-binatang berbisa, lipan ke apa. Rumah aku lipih, tak ada. Aku tak pakai ubat lipih, orang jual di pasar malam, di Tesco, tak ada. Pakai ini. Beli yang tu, botol RM5 tu, masuk kasut kijang, goncang, baca selawat, spray. Kat tingkap tu spray. Tak ada tak cicak. Cicak lari lah. Sebab cicak di antara tunggangan jin. Banyak kelebihan. Selalu hidup. Cerdik akal. Ada benda-benda lain lagi. Tentang boleh ambil. Untuk menampung madrasah. Baiklah. Tutup. InsyaAllah kita ada sekian banyak umur. Kita jumpa lagi. Dan minta maaf. Seandainya ada hukum hakam tersilap apa semua. Tentang boleh tegur aku. Jumpa aku. Tak ada masalah. Aku sedia menerima, ya, tak ada masalah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-uqada tanfaruju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ih wa tunalu bihi al-ragaib wa husnul hawatim wa istasqal ghamamu bi ajhin karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami di dalam khusnul khatimah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami, rahmatilah kami, dan berkatilah dan rahmatilah semua ahli keluarga kami, ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, dan semua guru-guru kami dan semua umat Islam di mana mereka berada, ya Allah. Dan ada yang sudah meninggal dunia, ya Allah, luaskanlah kuburnya, tanahkanlah kuburnya, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga jannatul firdaus. Allahumma hatimna nabi khusnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.